Selamat datang di channel ini, Encik. Pada siang hari, matahari bersinar terik. Panas termasuk cuaca. Cuaca adalah keadaan udara. Cuaca bermacam-macam. Selain panas, ada cuaca mendung, hujan, dan cerah. Pada video ini kita akan belajar tentang cuaca. A. Cuaca panas. Siang hari cuaca panas. Matahari bersinar terik. Udara juga terasa panas. Tanah tampak kering dan gersang. Pohon-pohon layu. Kita jadi berkeringat dan haus, sebaiknya kita berteduh. Kita bisa menyalakan kipas angin, agar udara sejuk. Apa manfaat panas? Ibu jadi bisa menjemur pakaian. Pakaian cepat kering. Jika cuaca terasa panas, gunakan pelindung kepala. Supaya tidak kepanasan, gunakan topi atau payung, dan pakailah pakaian yang longgar. Cuaca panas juga dimanfaatkan oleh petani. Petani menjemur padi yang sudah dipanennya. Menjemur saat cuaca panas membuat gabut cepat kering, dan bisa segera diproses menjadi beras. Di saat cuaca panas, banyak debu berterbangan, menyebabkan mata sakit. Gunakan kacamata sebagai pelindung mata. Jangan menatap matahari secara langsung, sebab dapat merusak mata. B. Cuaca cerah. Pagi hari matahari memancarkan sinarnya, tanpa terhalang awan hitam. Langit berwarna biru bersih, awan berwarna putih. Suasana terasa hangat dan cerah. Sinar matahari tidak terlalu panas, udara segar dan sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Sinar matahari pagi mengandung provitamin D yang akan diubah oleh kulit menjadi vitamin D. Vitamin D sangat baik untuk tulang dan gigi. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan. Anak berangkat sekolah, ibu berangkat belanja ke pasar. Kita bisa keluar saat udara cerah. Kita bisa bermain bola bersama teman-teman di lapangan. C. Cuaca mendung. Cuaca mendung. Bumi menjadi tidak terang. Matahari tidak menampakkan sinarnya. Awan menutupi sinar matahari. Awan hitam tampak di langit. Suasana redup dan tidak begitu terang. Langit terlihat lelap. Angin bertiup kencang. Udara terasa dingin. Kita harus memakai jaket agar tubuh tetap hangat. Awan adalah kumpulan titik-titik air. Titik-titik air yang jatuh ke bumi disebut hujan. D. Cuaca hujan. Awan hitam mengandung uap air. Awan hitam berubah jadi air. Air jatuh ke bumi. Air jatuh sebagai hujan. Hujan rintik-rintik dinamakan gerimis. Hujan deras disebut hujan lebat. Setelah hujan turun, biasanya akan muncul pelangi. Hujan deras berbahaya, dapat menyebabkan banjir. Saat hujan kadang tampak cahaya berkelebat. Cahaya itu dinamakan kilat. Setelah terjadi kilat terdengar suara menggelegar. Suara itu dinamakan guntur. Saat cuaca hujan sebaiknya kamu memakai pakaian yang hangat agar tidak kedinginan. Saat keluar rumah kamu harus memakai jas hujan atau payung agar tidak kehujanan. Hujan bisa terjadi kapan saja. Ketika terjadi hujan, udara menjadi dingin. Itu disebabkan karena tidak ada panas matahari. Di saat hujan, pakailah jaket dan minum teh hangat untuk menghangatkan tubuh kita. Demikianlah video tentang cuaca. Semoga menambah wawasan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar. Gratis. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.